Rakyat Indonesia yang saya cintai, saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin malam hari ini ingin menyampaikan. Melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat. Namun kita jangan pernah lupa bahwa yang terpenting bukanlah tentang debat, melainkan tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat kita Indonesia. Juga tentang memahami dan menyayangi rakyat negara dan bangsa ini. Juga tentang bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan-persoalan negeri ini. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya, Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya, Pak Ma'ruf Amin, dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, masih ada waktu, apakah akan melanjutkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih Pak Jokowi. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Capres nomor 02, Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan pernyataan penutup. Waktunya sama Bapak, 4 menit dan akan dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan? Audience kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan, kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu, Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Jadi bagaimana gitu? Eh? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda. Tapi maaf Pak, hati-hati Pak yang ABS sama Bapak itu loh. Saya ini kenal banyak presiden Pak. Pak Harto saya kenal, Pak Habibie. Dan sudah lama jadi orang Indonesia. Terlalu banyak Pak, ABS. Bagus Pak, bagus Pak, bagus Pak. Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua, sahabat saya. Pak Ibu Mega. Mbak Yeni, semua. Sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Prabowo, mau dilanjutkan? Ya, ya kalau udah, mau apa lagi? Baik, terima kasih Pak Prabowo. Baik, tenang hadirin dan juga pemirsa. Dengan pernyataan penutup dari Capres nomor 02 ini menuntaskan debat keempat Capres Pemilu 2.